dari Salatiga kita mau menuju Banjar. Ini sore-sore cuacanya mendung banget, habis hujan juga ya. Ini kita langsung pakai mobil panjang Carfid. Carfid. Hah? Arep. Nih bisnya kita rombongan. Sambil nunggu yang lainnya juga. Kita berangkat rame-rame, coy. Ya, kita udah di mobil, kita mau berangkat dengan joki subur di depan tuh, lihat. Sama Tommy di depan ya. Itu sopir sama kenek, kerenek di situ. Kalau lagi marahan udah kayak Tom and Jerry, tapi kalau lagi baik kan kayak gini nih. Udah dua sejoli. Nih ada Om juga bersama keluarga, asik. Gantung di belakang. Ini rame-rame kita menuju Banjarnegara. Bismillahirrahmanirrahim. Mau plesir ini mah. Ini ada di bayinya udah gede banget ini. Ini udah kebalik ini. Dudunya di meja, si omnya malah yang selimutan ya. Ternyata dingin banget men, asli dingin banget ini. Emang cocok buat di selimutan. Ini mah buat bukan niat ini, bukan niat apa namanya? Bukan niat gantang ini mah. Liburan nih mah. Tapi bener men, ini liburan itu indah banget kan. Samping kanan kiri ini pemandangan naik-naik ke puncak gunung ini mah. Yuk, kita baru nyampe Temanggung. Pasukan Carfid ini baru nyampe Temanggung. Perjalanan udah bentar lagi sih ke Banjarnegara. Ini berhubung pada kelaparan ya, kasihan banget lihat bodyguard gue. Makan bakso aja sampai tadi yang semangkok udah ya. Terus ini satu lagi. Mangkok. Bagus. Sing penting sehat ya. Sehat. Bahaya kalau sampai apa namanya? Kelaperan nih, bahaya. Pondasi dulu kita. Si dedenya kelaperan ya. Ini dedenya kelaperan, pengen makan nih. Nggak makan dulu, nggak tahu makan pakai apa. Tapi di sini ada kayaknya kalau di super sambal ya. Di sini mah namanya bukan super sambal, spesial sambal. Kalau di Jabodetabek mungkin kalian sering dengar. Namanya super sambal ya. Sini spesial sambal warung. Oke, kita mau ngeliat menunya apa aja. Yang pastinya kita pondasi dulu. Enak nyau. Telur dadar 2, telur tepok 1. Sebakul masih bilang kurang nih bapak. Dia gak ngekuat dari tadi videoin. Aduh. Alhamdulillah kita nyampe Banjarnegara pas adzan isya. Alhamdulillah. Ini adalah mobil baru Bejo Bird Farm. Wasih. Itu ada apaan om? Buka dulu. Ada apa-apanya? Ada sedikit. Mobil baru dipajang di depan men. Alhamdulillah dulur lanang wis ketemu mobil anyar. Kita gak gerebek ini. Ayo kita gerebek om. Assalamualaikum. Waduh. Gimana kabarnya, Cak? Alhamdulillah. Baik ya. Aduh. Hah? Ya baru nyampe kita ini.
Kemana ini juraganya kok nggak ada di sini? Oh, di mana? Lihat, nggak jauh beda kan trofi-trofinya. Dan aduh, memang tujuan utama kita adalah terakhir di sini, di mana? Di Bejo Bird Farm. Si, gue tahu nih tipinya, tipi bekas door press nih, gue tahu nih. Oke, pokoknya mah kita ngeliat-ngeliat langsung ke sini tuh. Ah, itu ada darahnya juga. Wuh, udah disiapin durian men, ada durian di sini. Ah, ini gue ngambil darah atuh nih, ntar pokoknya mah. Ah, ini besok buat door press kayaknya nih. Pokoknya ini kita geledah ntar. Aduh mas, gimana kabar? Ya, alhamdulillah ya, baik. Udah bikin pakannya? Udah. Mantap. Berarti perjalanan berapa Tom tadi Tom? 3 jam. Dari sana 3 ke Banjarnegara. 4 jam. Kita berangkat jam berapa? Oh ya 4 jam. Wah, agak ngebleng lah. Ya, yang tadinya gendut banget sekarang jadi kempes dan nih. Faktor U. Faktor U. Mulumbul. Pinggang capek dia nih. Pinggangnya capek ya. Oke, kita udah nyampe. Kita tinggal akan keseruan lagi bersama teman-teman yang dari luar kota juga, dan salah satunya ini kita dari Salatiga. Kita udah nyampe di Bejo Bird Farm. Bakalan seru. Oke, tuan rumahnya enggak ada, Mas Ari Bejonya. Kebetulan di rumahnya banyak durian. Kita sikat ya, Tom. Gas. Gas semuanya, Mas. Jangan kasih pokoknya, Mas. Purak semuanya. Orangnya mau ngomel-ngomel enggak apa-apa, woi. Tinggal iya, orangnya ngomel-ngomel, kita mah makan-makan ya. Luar biasa. Coba, Tom. Jorok kok ini. Wanginya enggak nguapin. Oh, gede-gede banget tuh. Tuh. Lagi, Tom. Ini salah satu kondisi yang menegangkan, tapi Mas Ari Bejo tetap senyum. Harus tenang. Pengalaman yang ini kemarin udah, sekarang kesini harus tenang. Jadi biasa bertamu, sekarang tamunya sekali datang ngabreng-ngabreng ya kan. Sekota Banjarnegara, hotel sampai penuh semua. Bingung dia. Jadi ini ada dokumentasi. Jarang banget terlihat ya. Mas Ari dalam kondisi pusing juga. Jadi tamu banyak banget ternyata. Sampai akhirnya si apa namanya, mereka kesusahan nyari tempat untuk beristirahat. Ini lagi dikondisikan nyari homestay sekitar sini. Luar biasa. Ini buat jamuan tamu, bersiapin durainya. Kita menuju homestay.